Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali untuk video yang ini ya. So kepada anda yang baru saja menjumpai channel kami, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda dah subscribe kepada kami, saya mengucapkan terima kasihlah. So kita ada unboxing lagi pada hari ini dan produk kita pada hari ini bukan blaster, bukan Geo Blaster, tetapi adalah lampu yang istimewa. Yang dibagi oleh Olight, iaitu satu company daripada China yang suruh Sean reviewkan lampu istimewa ini untuk mereka. Jom kita lihat apa yang ada pada sini ya. Okey, hari ini kita ada ini. Ha, cute je. So produk ni nama dia, boleh nampak tak? Olight punya Obab. Obab, bab lah. So kalau anda lihat secara secara kasar lah. Rupa dia macam apa? Macam Pokemon punya Pokeball. Alright, so kotak dia kecil macam ni saja, boleh pegang dengan satu tangan. Kalau anda lihat, dia di sini ada dia punya spek semualah. Nanti kita lihat secara detail sikit. So, sekarang ni kita unbox lah, kita buka. Kotak dia putih seperti model-model dia yang lain. Dan Olight memang ada mengadakan sales lagi pada 18 hari bulan ini. Artinya dalam 2 hari lagi lah. So that's why mereka suruh kita buat promotion sikit ataupun promote sikit lah dia orang punya sales tu. So kepada anda semua, kalau anda berminat kepada produk-produk Olight, anda bolehlah tengok description di bawah ya. So kalau pada masa yang tak ada sales, anda boleh menggunakan kod discount, iaitu Blaster Mania, ada di description di bawah untuk discount. Tapi mereka memang adalah selalu buat sales ni, dan kalau bukan pada masa sales, anda boleh gunakan kod tu lah untuk dapatkan discount yang lebih banyak lah berbanding dengan harga asal. Alright, so times kita dah buka macam ni, kita akan jumpa satu dia tulis congrats on your new Olight Obab. Okay, so dia dah ajar lah sikit bagaimana charging semua tu kan. Alright, so kita buka, kita tengok. Okay, satu keping ni lah. Kalau anda nak lihat secara jelas, anda postkan gambar ni lah. Dan di bawahnya ada satu, ni lah produk. Terus nampak produk ni ya. So dibalut dengan satu lapisan plastik. Okay, dia ada welcome juga, welcome kepada Olight family. Dan di bawah ni ada lagi. Kita lihat apa benda yang ada dalam ni. Okay. Seperti produk yang lain, dia ada user menu dan dia ada charger ya, charger. So charger Olight memang semua magnetic bunyi ya, magnetic charger yang menggunakan USB ya. Anda boleh menggunakan mana-mana lah, adapter ke, you punya power bank ke, you punya laptop ke, desktop ke, mana-mana yang ada USB anda boleh gunakan yang ni. Senang saja, dia pakai magnetic bunyi dan 1M lah. Okey, satu lagi ni apa? Nampak menarik. Apa ni? Kuat sikit. Ah, keluar pun. Okey, so yang ni ni apa? Ah. Kita bukalah. Ah, cantik. Ini adalah Olight punya, panggil coin lah ni, coin besi. Kenapa dia bagi coin besi? Jom kita buka pula kita punya produk lah, kita punya hero pada hari ni. Kerana Olight ni sebenarnya, ataupun Obab ni, di bawah dia ni dia ada panggil magnetic. So kalau anda nak charge, anda macam ni saja. Nampak? Macam ni saja boleh charge. Ni ada magnet, ini pun magnetic. Dan dia juga bolehlah lekat pada permukaan besi, apa-apa permukaan besi. So anda bolehlah lekatkan dia. Dan kalau permukaan tu bukan besi, anda bolehlah letak kepingannya ni. Ini ada double side tip lah. So double side tip ni anda tampal lah di mana-mana yang anda nak. Lepas tu ini besi. Okay, ini besi. So anda boleh lekat macam ni. Nampak? Kalau permukaan besi, anda boleh terus lekat saja. Kalau bukan permukaan besi, anda nak letakkan dia di situ, anda boleh letakkan kepingan coin yang ni. Cantiklah coin ni. Dan anda bolehlah lekatkan macam ni. Alright. So, kita tukar angle sikit dan kita lihatlah dengan lebih detail ya.
Jom. Okay, so mula-mula sekali kita tengok yang ini ya. Kalau anda boleh nampak, dia ada 1, 2, 3, 4, 4 mode. Dia ada white light, artinya 55 lumen. Boleh tahan 3 jam. Dengan low light, 3.5 lumen. 56 jam, kalau dia charge penuh lah. Dan red light, artinya lampu merah, 7 lumen saja. Boleh tahan 7 jam. Dan kalau dia flashing lah, artinya dia strobe, dia menyala-nyala, dia berkelip-kelip lah. 7 lumen juga, 30 jam. Okey, artinya kalau ni time anda panik lah ataupun anda nak seek attention kan, contoh kereta anda rosak di tepi jalan, anda nak letak lampu ni dalam kereta ataupun di atas kereta pun boleh, sebab dia ada magnet kan. So anda boleh lah lekatkan dia pada you punya kereta punya bumbung tu. Ha, okay. So jangan anda lihat dia macam ni ya, plastik-plastik kan. Sebenarnya dia tahan jatuh. So dia boleh je jatuh. Tahan 1.5 ketinggian, artinya 1.5 lah dia jatuh, dia memang okey. Dengan IPX7, IPX7 artinya dia boleh masuk dalam air juga, 1 meter kedalaman dia. So boleh tahan at least dalam 30 minit, artinya dia memang kalis air jugalah. So dan berat dia semua ni di sini. Okay. So kalau anda nak charge dia, senang saja, kabel. So ini kabel. Kalau anda nak charge dia, dah masukkan kepada USB macam ni saja. So kalau anda boleh nampak, dia secara malap lah di sini. Dia ada lampu merah. Nampak tak? Lampu merah di sini. Artinya kalau lampu merah, dia belum full lah. Kalau dia dah full, dia macam ni. Ha, dia hijau. Nampak tak? Dia hijau. Kalau dah full lah, around dalam 2 jam lah dia siap. Okay. Selepas yang ni, saya akan try buat drop test sikit daripada 1-2 meter. Kita drop lah. Kita drop macam ni saja. Tengok dia jatuh. Itu pun dah drop kan. Ha, tengok dia okey je. Saya buat record betul-betul lah dia drop. Dengan dia masuk airnya macam mana. Dan kalau nak hidupkan dia, tekan saja dalam 2 saat. Ha, dia menyala. Ini low. Patut tak terang sangat kan. Ha, ini low. Kalau tekan lagi. Ha, macam ni. Ha. Tekan 2 saat untuk tukar dia punya mode di bawah ni. Okay, ini yang terang. 55 lumen. Okay, tekan lagi. Ha, ini merah. Walaupun mungkin dalam kamera ni nampak kuning lah, sebenarnya dia merah ni. Dan tekan lagi untuk tukar mode dia. Ha, ni berkelip-kelip. Strobe lah. So, kalau anda nak offkan dia, tekan lagi. Tekan sekali, sorry. Kalau anda nak offkan dia, anda tekan sekali. Kalau anda nak tukar dia punya mode tu, tekan around dalam 2 saat lah. So setiap kali dia menyala balik, dia akan mula daripada mode yang sebelum anda tutup dia. Ha, contoh yang ni, low mode. Tadi kita tutup dia low mode kan. Ha, anda tekan lagi 2 saat. Ha, ni high. Tekan lagi, dia merah. Kalau tekan lagi, ha, dia strobe. So katakan saya nak offkan dia, saya tekan sekali saja laju-laju. Ha, tekan sekali laju-laju. So kalau saya buka dia, sebelum ni dia punya mode tu dia berkelip-kelip kan. So saya buka balik, dia memang berkelip-kelip. Ha, macam tu, nampak? Tutup. Tekan sekali, ha, dia follow balik dia punya mode sebelum dia tutup lah. Tapi kalau anda tekan sajalah, tekan saja, ha, dia memang balik kepada basic, artinya yang first-first yang ni. Alright, jom kita tunggu belah malam. Kita test lah keterangan dia. Dan kita masukkan dia dalam air, kita campak-campak dia sikit lah. Okay. Dan kalau anda lihat, dia memang ngam-ngam lah saiz tangan lah. Sedap lah. Okay. Dan memang dia macam Pokemon punya lah, Pokeball. Color pun ngam. Dan dia ada beberapa color lah juga. Anda boleh lah tengok di website official Olight ya. Alright, jom kita tunggu belah malam pula. Alright, so sebelum malam tu kita test lah dia punya waterproof dulu. So ini air ya dalam sinki, agak tak adalah dalam sangat, tapi cuma nak tunjukkan dia memang kalis air lah. Buang dia. Ha, okay, siap, dia boleh timbul lah. Nampak tak? Dia timbul dalam air. Ha. So kalau anda nak pergi mancing ke, camping ke, semua anda memang boleh lah. Dan dia memang tak ada masalah lah dalam air. Ha, nampak? Tak ada masalah. Boleh je. Tak ada hal. Okay, kita tukar mode dia sikit. Ha, ni merah. Dan kita buat dia bling-bling sikit. Tak ada hal juga. Nampak tak?
Ha, ini low mode. Ha, ini yang terang. So memang dia tak ada masalah. Okey. Waterproof. Walaupun dia belakang macam ni. Alright, so kita buat drop test pula. Drop test ya. Walaupun ni memang plastik ya. Plastik ya, tapi dia memang boleh tahan 1.5 meter lah dikatakan. So kalau anda semua tahu kan, pintu standard rumah kita Asian dalam 7 kaki lah ketinggian dia. Artinya kalau separuh pun sudah 1 meter hampir 20 cm lah. Kalau saya drop tinggi daripada pintu ni ataupun dah consider lebih lah 1.5 meter lah. Ha, jom kita buat. Ha, okey je. Tak ada masalah. Jom kita buang lagi. Okey, tak ada masalah. Tak ada hal pun. Kita buang lagi. So, saya tutupkan lampu dia dan kita check ada tak dia crack ke ataupun ada tak dia pecah-pecah mana ke. Tak ada lah. Cantik lagi. So, boleh on lagi. Ha, tak ada hal. Okey. Kita tunggu malam sikit. Kita test keterangan dengan strobe lah. Dia punya strobe light tu. Dia berklip-klip. Okey. Alright, so sekarang kita nak buat ni panggil brightness test lah. So kalau anda lihat memang tak nampak apa kan. Tak boleh nampak ha, ni butang aircon. So sekarang kita turn on kan lah. Alright, so inilah yang low mood lah. Boleh tak anda lihat? Okay, ini meja saya. Okay, low mood lah. Low mood macam ni pun boleh lagi nampak sebenarnya. Ha, nampak tak? Boleh kan? Ha, bercelaru meja tu. Okay, low mood lah. So sekarang kita turn on kepada high white light pula. Ha, nampak kan? Ha, perbezaan dia jauh ketara kan? Ha, cuba lagi. Ha, ni low mood. Sekarang ni low mood. Tak nampak sangat kan? Tapi kalau dekat nampak lah. Kalau dekat, kalau dekat nampak lah. Dan sekarang kita tukar kepada high mood. Ha, nampak tak? So consider okay ya, sangat terang tau. Best eh. Ni merah. Spooky. Alright, so sekarang kita nak test the strobe. Alright, dia flashing lah. Kita letak atas kereta dan kita lihat keadaan ni terang lah. Consider terang lah, bukan gelap gelita. Dan kita lihat dia punya strobe ni boleh tak nampak kelihatan. Okay, ini dah dalam, saya fikir belakang sikit. Okay, boleh tak anda nampak dia punya klip-klip tu? Boleh lagi kan? So ini around dalam 15-20 meter lah. Sudah 20 meter. Pergi ke belakang. Okay, ini dah 30 meter lah. Consider boleh nampak lagi yang klip-klip yang tu. So biasanya kalau ada kereta rosak ke apa, memang around dalam 20 ke 25 meter lah. So consider okey lah keterangan dia. Alright, memang bolehlah menarik perhatian. Ha, ada kereta lalu pun boleh nampak lagi kan klip-klip yang tu. Alright, so anda dah tengok performance dia kan. So O-Light O-Bulb memang menarik lah. Kecil dan boleh dibawa ke mana-mana. Dan O-Light ni sebenarnya dia tengah buat sales. Sales dia bermula pada 18 hari bulan lah. So selain daripada O-Bulb yang menarik ni, ada juga lah torchlight-torchlight ataupun flashlight-flashlight dia yang lagi menarik di website mereka lah. So pastikan anda check di description di bawah untuk link kepada official website O-Light. So di sini saya memang sebelum ini produk yang mereka pernah hantar ada O-Light Odin, ada O-Light S2R dengan pelbagai lagi lah di website mereka. So pastikan anda check di website mereka untuk mendapatkan tawaran istimewa lah. Dan kalau selepas sahaja mereka punya flash sales, anda boleh juga menggunakan kod istimewa kami ya, kod discount code yang iaitu Blaster Mania, yang saya masukkan di description di bawah juga.
Okey, saya rasa video sampai di sini saja dan saya mengucapkanlah terima kasih kepada Olight sekali lagi kerana memberikan produk yang menarik yang ni untuk Sean buat review dia lah. Apapun, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania. Pastikan anda tekan subscribe, tekan komen, tekan like dan segala apa yang patutlah sebagai tanda anda untuk support channel Plastermania. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!